Sorry, malam gelap sikit. So ni bahagian depan lampu putih. Memang stop dia bagi lampu putih LED. Rim 18 inch. Dia nampak macam hot hatch, tapi bukan. Dia adalah crossover SUV. Dia platform dia sama dengan Mazda 3. Platform sama Mazda. Sama. Platform sama, hampir sama dengan Mazda 3. Dia crossover Mazda 3 lah. Guys, tengok ni. Stock untuk exhaust dia bagi dual. Dual exhaust. Ini tips dah tukar . Dia punya lampu signal ni, dia ada macam, apa orang cakap, dia bila blink tu dia slow, dia close. Slow. So berapa kilometer per hour yang pernah kau test bawa kereta Mazda CST? Ini aku pernah try top speed kereta ni. Boleh tekan lagi sebenarnya, tapi aku tak berani nak lenjas sebab kereta ni pun baru keluar je bulan 4 itu. So mileage pun dalam 10,000. So aku tekan jalan straight, bukan turun bukit, boleh dapat dalam 205 lah. 205. Tapi itu bukan sport mode. Itu drive biasa. Mode biasa saja. Not bad. Not bad, serious. Kalau pakai sport mode mungkin boleh pergi lagi kot. Okay. Kan? Dia gear change, gear dia lambat, dia akan drag lambat sikit untuk kau pick up speed top dia. Berapa horsepower 100, dengan top? Ni 162 horsepower dengan 213 Nm top. Okay, nice. Sebab untuk NA dapat 100 apa? 160 horsepower, kira bagi aku tinggi sebab dia NA 2.0, dia boleh pergi 160 horsepower dan berapa, 213 Nm of torque. Dari itu aku balik Kedah, aku lenjan dalam 1.8 lah aku maintain untuk 500 km jimat minyak. Aku sampai Kedah pun still ada dalam balance dalam 100 kilo lagi. So maknanya walaupun aku lenjan 1.8 pun still dia jimat minyak. Ini belum lagi aku maintain speed limit. Nampak dia tebal. Sebab tu aku terpaksa ambil ni. Kalau tidak, Mazda dia punya hot colour dia solid crystal tu lah, yang warna merah tu kan. Itu memang hot lah. Kalau dekat kereta Mazda 3 ke CX-5 ke, memang sedap dia, cantik gila lah. Tapi disebabkan CX-30 ni dia punya cladding tepi belakang depan dia terlalu tebal, aku terpaksa ambil colour grey. Lain tu aku fikir colour grey ataupun hitam untuk match dia punya cladding tepi ni supaya tak nampak obvious sangat. So ni ruang bonet. So berapa liter ni? 420 liter. Dia, tak silap aku, dia lagi besar daripada X50. Alamak, gelap, terlampak pula. Tayar spare. Tayar spare bagi tayar sama ke? Spare saver. Spare saver dengan tools dia. Ini boleh cabut. Bagian tempat duduk belakang, sunroof.
Right, ni belah enjin dia. Kalau kita tengok kereta Japan, ini susunan enjin dia. 4 silinder, sky tip, 2.0 NA. Ni depan dia radar dia. Ni radar dia. Kereta ni best dia, dia ada smart brake depan dengan belakang. So jarang lah ada kereta yang baru yang ada brake apa, smart brake belakang kan. Kalau ada yang kereta baru, aku tak tahu yang kereta baru dah ada brake belakang ke tak, smart brake. Smart brake ha. Tak sure lah, tapi bagi aku yang kereta ni dengan Mazda 3 yang yang baru yang diorang implement smart braking depan dengan belakang. So, contoh kau tengah reverse, ada ada motor ke, ada kereta, ada orang ke apa, dia tak kena terus brake lah. Yang belakang selalunya ada orang kat depan je kan. Haa, betul. And then dia Euro NCAP, paling kereta yang paling skor paling tinggi untuk Euro NCAP. Euro NCAP eh, berapa star dapat tu? 5 star. Nice. Mazda, aku rasa hampir semua kereta dia 5 star Euro NCAP. Tapi kereta ni, CX-30 ni, dalam banyak-banyak semua, termasuk kereta Conti ke apa semua, dalam kategori apa-apa, segmen B ke segmen C, yang ini paling top, paling skor paling tinggi. Clean tak boleh. Test Mazda CX-30. Ni owner dia, Muhammad Naim Mars, adik Bruno Mars. Okay, kita try drive biasa ke manual. Okay, dia stop, dia terus tutup enjin eh. Sampai, tapi boleh setting kan? Boleh, dia boleh off kan? Boleh off. So ini bahagian interior. Kalau boleh tengok, leather, steering, and ada pedal shift. Kalau nampak sini, Pedal shift. Meter digital dah depan tu. Ni dash, dia punya dashboard dan tempat gear macam lebih kurang macam Continental. Bagi aku memang puas hati lah. Tapi bergantung kepada citarasa masing-masing lah. Tapi bagi aku, untuk kereta Mazda CX-30 ni kenalah dengan harga dia. Rasa premium dia hampir pada Conti. And then dia punya feel, handling pun sedap. Ni long distance pun sedap, short distance pun sedap. Kau nak layan corner pun, nak pancung kanan kiri pun sedap. So memang dia semua benda dia boleh. Tapi itulah harga dia. Haa, nampak harga dia. Okay, market price sekarang berapa? Sekarang ni kalau macam yang spec yang aku ambil ni, dia ni full spec? High spec. Dia ada core spec, high spec dengan diesel, 1.8 diesel. Yang ni 2.0 high NA, sky active.
Skyactiv. So harga market dia belum on the road dalam body saja 159 lah. 15. Kalau on the road without insurance dalam 162 lah, 162,000. So kalau korang nak tahu, Mazda ni sentiasa upgrade dia punya teknologi. Macam dulu tak ada Skyactiv, sekarang ni diorang upgrade dengan diorang punya Skyactiv, Skyactiv teknologi. Lepas ni jimat, minyak pun jimat untuk 2.0 NA kan. Dia kalau kita tengok kan, semuanya dekat bahagian interior sebiji macam Continental. Ni soft. Dia bukan leather, yang ni atas ni leather. Yang ni soft, bukan soft plastik. Dia ada macam leather feel dekat sini. Dia soft apa? Ini leather, yang ni soft. Ni lah plastik. Soft plastik ni pun kalau tekan betul-betul dia boleh rasa soft dia. Dia macam mendap macam tu. Dan dia punya tingkap pun tebal. So kalau macam kau lenjan high speed ke atas jalan, memang bunyi angin tu tak rasa sangat. Okay, ada satu benda aku nak bagi tahu. XC30 dengan X50 perbezaan dia banyak. Kalau X50 untuk Proton, sebab X50 dekat Proton banyak komplain pasal angin kan. Kalau bawa 80-90 angin, kalau tengok dekat forum pun memang banyak orang isukan pasal tu. Kalau XC30 ni memang kedap bunyi kot kan. Dia bukan nak kata kedap bunyi, tapi better than dia punya NVH level dia lagi bagus daripada daripada X50 lah. Cuma X50 dia menang dari segi power, dari segi practicality dia luas sikit. So untuk kereta ni, kalau korang beli, bagi aku amat baloi ada segi looks dia dari luar. Dari segi dalam dia, interior sangat simple. Kalau korang beli BM pun lebih kurang sama macam ni.